Update game kikoran kamu, ikuti juga kikoran competition. Daftar sekarang juga. Kau laki-laki ini gagah perkasa, tampan rupawan, menarik. Seperti suka olahraga, duitnya banyak, cewek ngejar-ngejar. Apakah bodinya sangat menarik? Apakah duitnya banyak? Biasanya dalam tanda kutip, kau laki-laki ini gagah perkasa, tampan rupawan, menarik. Seperti suka olahraga, duitnya banyak, cewek ngejar-ngejar. Cuma udah penyakitan, udah bengek, udah gula, ditinggal. Dadah, Pak. Jangan pada belagu makanya. Jadi, okay. Ini bukan hilap, tapi hobi. Kalau saya mundur, mendingan punya laki, hati tenang. Kalau saya, terserah Anda. Okay. Kalau Anda pengen maju dengan catatan, menderita seumur umur. Silahkan Anda pilih. Okay. Tapi kalau kita ibu, punya hak untuk hidup tenang. Tapi ibu istri pertama, sebelum ibu tidak ada. Oh, tapi ibu punya adik empat ya. Iya. Maru. Iya. Oke. Tapi sekarang bapak lebih sering di rumah. Iya, orang udah ditinggalin semua. Udah tinggalin semua, giliran sakit ke ibu. Ya udah ibu mau ngerawat. Ya gimana orang anak anaknya ngomongnya kasihan gitu. Ya udah tuh. Ya udah kalau kalau Anda katakan saya kasihan, artinya Anda menekan perasaan benci Anda. Karena tidak mungkin kita karena kasihan mengorbankan hati, lama-lama tidak tenang, sakit, bengek. Wassalam, tekor kita. Okay. Kita, maaf ibu ketawa silahkan. Tapi kita perempuan punya hak menetangkan ketenangan, kesenangan. Mana yang kita pilih sesuai dengan peran agama. Begitu. Jadi perempuan jangan cermin cerai, punya pendirian, Bu Aminah. Saya memang gak tega, kasihan dulu juga dia gak kasihan sama gue. Udah dibilangin ya, Mas, sampai saya meribut-ribut sama dia. Udah kalau gak mau sama saya, pulang ke rumah sama kamu. Ituin sama saya tuh, tetap aja dia di rumah aja. Ya. Intinya, walaupun dia, bentar dengerin. Walaupun si suami tidak menceraikan, Anda gugat ke pengadilan agama. Buat dua orang saksi laki-laki kebalik berakal, dikatakan kesalahannya ini. Pasti ketok palu hakim. Walaupun dia tidak menceraikan. Ya. Coba aja kalau dia tuh minta maaf. Terus udah gitu. Iya bang, nyalahkan batur. Udah gitu nyalah-nyalahin, nuduh-nuduh lagi ya. Capek ya, kita. Saya minta maaf juga gak bakalin terima. Orang kamu berselingkuh terus katanya. Kata siapa? Kata suami. Ya udah tinggalin, dadah, selesai. Suami usah mikirin dia, bikin suami gue. Suami minta maaf gak ke ibu? Enggak. Bukan. Justru ibu yang minta maaf? Iya. Keras kepala, dia salah tapi selalu mengadakan pembelaan. Silahkan, kita perempuan punya hak hidup tenang. Oke. Ya, sabar artinya. Mau peluk mama. Ya, sok. Ya Allah, Bu Aminah. Usia Anda berapa sekarang? 53 tahun. Segede umur anak saya. Masih muda. 53, Masya Allah. Semoga para suami melihat kenyataan ini. Bahwa kalian menyakiti istri. Jangan lupa. Kalau yang suatu saat menyakiti, suatu saat hukum karma akan berlaku. Sabar, ujian Anda harus lulus. Bu Aminah, gak masalah. Makanya kalau Bu Aminah anak-anak udah nikah, kalau saya milih mundur. Ya. Kalau Anda bertahan dengan dia, silahkan. Dengan resiko, ibu tidak usah dipikirin. Ya, yuk. Yuk, mangga, yuk. Semangat, Bu Aminah, ya. Stop. Kuat. Karena kata Allah, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Si muda. Iya, ya Allah. Segede anak mama. Harunya. Sok, hati-hati, Cik. Sok. Semangat, Bu Aminah, ya. Tuna naon, sok. Insya Allah, buat Anda. Bu Aminah akan menemukan kebahagiaan. Sama-sama, makasih Bu ya. Sok atuh ya. Cing sabar. Makanya ibu kita tuh harus banyak bersyukur. Kalau mendengar cerita seperti ini, wah ternyata banyak yang lebih menderita daripada kisah rumah tangga saya, misal seperti ya, itu. Cuman pun terdepan, manusia digoda oleh setan. Ketika nikmat karunia itu ada dalam diri kita, kadang-kadang terlupakan. Begitu pergi nikmat tadi, baru sadar.
Ya. Semoga sebelum itu terjadi, kita menyadari betapa banyak nikmat Allah disyukuri di jalan yang Allah ridho, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih Mbak Aminah. Ya, terima kasih sudah cerita di sini. Udah lebih ngemplong mungkin ya. Tenang Mbak Aminah, tenang. Ada Allah, mohon samalah yang terbaik. Semua pasti ada balasannya. Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya. Oke, kita lanjut ya, Maya. Sok. Mangga, siapa lagi mau nanya? Ya. Yang coklat ada? Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nurdiansa dari Majelis Taklim Al Huda Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Cianjur. Oke, Tina Nurdiansa. Tanya Mama yuk. Ma, bagaimana ketika anak-anak sedang nakal, saya selalu dengan respek gitu, Ma, mengeluarkan kata-kata kasar yang bisa menyakiti mentalnya atau merusak mentalnya, menyakiti hatinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mendidik anak atau menghadapi rasa marah ketika mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapapun Anda, termasuk Tina Nurdiansa, Anda dosa besar menyakiti anak-anak. Bukankah anak-anak titipan? Bukankah anak-anak amanat dari Allah? Yang belum punya anak pengen punya anak. Udah punya anak dimaki-maki, diomelin, dimarahin, dosa besar. Kalau Anda bilang anaknya sih gagal nurut, ngapain? Hidup pengen enak langsung lulus. Orang sebelum lulus ujian dulu, Tina. Iya apa iya? Yeah. SD ujian, lulus naik SMP. Kalau lulus, Tina. SMP ujian, lulus naik SMA. Ujian lulus naik S2, S3. Ibu S berapa sekarang? S podeng. S teler, S-nya hilang, tinggal telernya. Jadi salah. Hati-hati, mulut seorang ibu adalah bisa. Nakal banget, bener-bener nakal, didoain. Bandel banget, jadi orang bandel. Ngalawan wae, bener-bener ngalawan. Semarah bagaimanapun dengan anak, keluarkan kalimat manis. Anak kamu yang cantik, yang soleh, ya Allah, pinter bener kamu. Begini, begini, begitu. Hati-hati. Anda rugi sendiri nanti. Karena Anda menjerumuskan anak Anda dengan kalimat yang Anda ucapkan. Banyak taubat kepada Allah, minta maaf dengan anak, mohon kepada Allah agar saya bisa mengelengkan hawa nafsu. Wal ghaudzi minal ghaib wal afida anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa mengendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang dimaafkan. Oke, Bu. Ke anak juga kita jangan malu untuk meminta maaf ya.